96.3 RPK FM Jakarta Selamat sore sahabat RPK dimanapun anda berada kembali program teman sore untuk segmen OMG orang muda gaul saat ini ya, sahabat RPK mengudara di jam 17 lebih 5 menit bersama Daniel Tanano sahabat RPK akhirnya setelah sekian lama ya kembali bertemu sama uh, sahabat RPK dan tentunya ada partner saya nih ini host yang keren dan kece <laughs> Bang Ibu, apa kabar? Bang Ibu, waduh, puji Tuhan! <laughs> kabar baik, ya bang, sangat baik, waduh. Bro Daniel. Ini, apa, kayaknya udah setahun atau gimana ya? Uh, hampir satu, <laughs> satu purnama. <laughs> iya, kayaknya lama banget ya. Iya, bang, itu seragam sama topinya. Oke okay banget, Aisyah. <laughs> Sobat RPK yang pengen lihat Bang e Ibo, tuh ya, yeah. di live streaming YouTube RPKFM 9630 enam tiga nol, ya. Yes. Oke, okay. uh, Bang Ibo, e karena yeah. ini segmennya adalah dunia penanggulangan narkoba, tentunya bersama gmdm ya, data mencegah dan mengobati. Yeah. Ini ngomong-ngomong hmm. nih, Bang nih, katanya ada data pengguna narkoba terbaru per Maret nih ya. Oke. Okay. Ini kata Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Yeah. Bang Armandepari ya, ya Irjen Pol. Irjen Pol. Katanya udah nyampe 4 juta orang, Bang. Iya. Itu menyebar di perkotaan hingga di pedesaan ya. ya. Mm -hmm. Nah, ini juga dari uang yang dikeluarkan rakyat untuk narkoba itu kerugian negara mencapai 84,7 triliun. Wow. <laughs> itu 84,7 triliun. Kalau dibeliin ayam bersinar itu dapat berapa <laughs> pak? <laughs> Uh, itu udah udah adul. ketawa dulu nanti nih ya ada apa um, ada seseorang dan dua iya. orang ya nanti kita akan perkenalkan tapi kita mau ngobrol-ngobrol dulu iya. nah nih Uh, yang sering Bang Ibob juga hmm. ini ini apa uh, kasih tahu nih hmm. soal narkoba itu ternyata bisa memicu kejahatan bang ya, ya betul sekali dimana pencurian uang karena untuk beli narkoba betul. ada juga tindak pemerasan bahkan juga sampai kdrt Kari -kari, ya, ya kalau pemakainya misalnya suami istri ya atau hmm. pasutri nah ini pengakuan yang mengejutkan katanya pengakuan bandar yang tertangkap mereka itu lebih takut kalau pasarnya hilang ketimbang dihukum bang. Hmm. Jadi nggak takut kalau kehilangan nyawa gitu ya, yeah. tapi lebih takut pasar atau para pembelinya nih yeah. menghilang. Nah inilah sahabat RPK fungsinya nih ya kehadiran dari GMDM hmm. dan juga FOKAN ya Forum Organisasi Kemasyarakatan, Kemasyarakatan Anti Narkoba yang secara nggak langsung juga ya ini diketuai diketuai ya Betul, oleh Ketua GMDM sendiri nih yeah. Bang Jeffrey Tambayong Betul ya. sekali Nah itu <coughs> untuk cepat mengatasi masyarakat yang pecandu ya Dan ingin mm -hmm. direhabilitasi itu GMDM dan juga Fokan itu Berada mm -hmm. di garda terdepan Nih kalau ngomongin soal garda nih Kayaknya strength banget ya Kalau mau lihat yang strength-strength Coba lihat Bang Ibob tuh Udah pakai seragam item <laughs> yang topinya YLG Waduh, Waduh Youth Leader Gathering Nah juga sahabat RPK nih kehadiran game Dam sama VOKAN juga ya. Nih mereka selalu mau memberdayakan masyarakat ya. Betul. Yang pertama untuk jadi agen anti narkoba dan juga berkarya melalui usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Mm. Seperti yang kita berapa minggu waktu itu ngomongin juga bang ya. Betul. Melalui pelayanan di Crown Ministry ya. Betul. Dan juga teman-teman di Youth Leader Gathering. Ya. Yeah. Kemudian juga nih akan jadi pembahasan kita nih sahabat RPK aksi sosial masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19, di mana banyak masyarakat yang kesulitan ekonomi yeah. dan makanan, perlu dibantu agar mereka juga tersadarkan melalui aksi-aksi kebaikan. Iya yeah, betul. Jadi, soalnya. bang Ibo, kalau mau saya tanya nih, yeah. bang Ibo kan memang salah satunya juga pelayanan di ini ya, jadi hamba Tuhan juga ya, bang. Iya yeah, betul. Soalnya. Bang, ini apa perbuatan baik itu ternyata juga bisa menular ke orang lain, jadi dia <laughs> pengen berbuat baik juga gitu, bang. Betul. Ya itu itu relasinya atau hubungannya itu seperti apa sih bang orang yang tadinya nggak baik tiba-tiba dia diberi kebaikan terus tiba-tiba jadi berubah Betul. jadi baik itu yeah. gimana tuh bang ini bagus sekali ya. dan hmm. uh, Daniel ngomong begini bagus banget kenapa bagus orang yang sudah menerima anugerah dan kasih karunia hmm -mm. tepatnya kebaikan Tuhan yang seharusnya dia tidak layak yeah. tapi dilayakan hmm. dia akan merasakan Kasih Tuhan yang nyata itu, kasih Tuhan yang besar itu, sehingga ketika dia melihat orang di luar sana, keadaannya lebih buruk daripada dia sendiri, ya. maka hatinya akan tergerak. Hatinya akan tergerak. Kenapa? Karena hmm. dia sudah mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Betul, oh, jadi okay. bahwa kebaikan itu menular, hmm. kebaikan itu bisa menjadi virus hmm. yang ampuh ya. untuk berbuat baik kepada sesama. Ya. Itu sudah fakta di lapangan, sudah nyata wow. dari wabah pandemi yeah. COVID-19 ini. Yeah. Maret, orang bergerak berlomba, berlomba -lomba. untuk membantu berlomba sesama dia. mereka, okay. dan cukup banyak cerita yang nah. ada di Indonesia, di bangsa yeah. ini, hmm. ternyata jiwa nasionalisme. Hati menolong, membantu Gotong Royong, gotong ya. royong itu masih ada di Indonesia. Wow. Dan hmm. puji Tuhan Presiden kita <tuk> Pak Jokowi pun <tuk> menyampaikan hal itu. Supaya kegiatan seperti ini, kegerakan ini membangkitkan. Membangkitkan. Rasa tumbuh ya. kebersamaan Gotong Royong itu. Wow. Terhadap sesama. Hmm. Dan di Bekasi ada gerakan peduli sesama anak bangsa. Wah cakep nih yang dilakukan oleh Itin House aneka makanan ah, sedap waduh tapi nggak ngelihat nih paketnya datang nih mungkin. iya <laughs> kencang <laughs> banget ketawanya iya so, pokoknya itu bang ya sebuah hal apa yang baik itu menular Betul bang ya sekali waduh jadi uh... Salah satu hal positifnya sih sahabat RPK kalau ikut aksi sosial nih ya sama nanti boleh tanya Bang Ibob e juga Salah satunya adalah badan jadi sehat karena ikut ngangkat barang okay. <laughs> Badannya Bang Ibob e gede kan oke okay. Itu mungkin eh, yang akan kita eh, obrolin juga yeah. soal uh, we care we ya care. Itu dia, Ini kepedulian di tengah pandemi COVID-19 That's right Wah, dan ada teman-teman juga nih ya. yang juga merasakan kebaikan Tuhan ya. dan juga sharing kebaikan Tuhan ya Amin. dengan ikut aksi sosial ini. Amin. Bang Ibo boleh kenalin dong. Ya, ya di Mike. samping saya ada Bro Ios Kristianto. Wow. Oke Shalom. <laughs> Shalom. 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 Okay, boleh bro, mendekat ke mic uh, Mike ya. -nya? nya, didekatkan. Oke. Okay. Shalom semuanya. Ah, ya. Nah ini Bro Ios Kristianto dan okay. paling ujung sana. Ya paling ganteng Mas oh, Dedah. Ikon dari LG. uh, uh menandingi Robert silitengah. <laughs> uh, ini Bro Yabes Mario Pakpahan. Wow, mantap. Shalom, salam sejahtera. Shalom. Ah, okay. nah, Apa kabar Bang okay. Yos? Bang uh, Yabes? Baik, baik. Kunci Tuhan, baik, Waduh, baik. Ini baik. Bang Yabes uh, namanya paling familiar betul. di gereja-gereja karena doanya selalu dipanjatkan. <laughs> <laughs> Doa Yabes. Doa Yabes betul. Terima, <laughs> sedap. Oke, okay. um, ini uh, bang Ibok boleh ya. cerita dulu dong nih bang, nih ya. kedua uh, teman kita ini juga ikut dalam aksi-aksi juga ya. ya. Jadi uh, kalau uh, mereka berdua ini ya. terakhir ada bersama hmm. dengan kita di GMDM. Oh di GMDM juga dalam ya? Dalam pembagian uh, sembako yang ada dilakukan oleh GMDM dan BNN. Ya. Dan uh, mereka juga melihat ya. aktivitas yang ada, kegiatan yang ada dan terakhir juga teman kita brokori juga ada bahkan ikut sampai ke Bekasi pembagiannya. Jadi iya BNN dan GMDM sudah melakukan uh, aksi pedulinya di Jabotabek ini sudah 2000 paket. 2000 paket ya. Sembako yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hmm. Tapi untuk seluruh Indonesia GMDM sudah melakukan pembagian sembako sebanyak sepuluh ribu paket sepuluh ribu paket untuk se si Indonesia untuk si Indonesia ya di daerah-daerah hmm. jadi uh, ini bentuk dari aksi peduli yang ada hmm, hmm, hmm. sebagai sesama anak bangsa ya. saya suka kata-kata itu dan uh, beroyos dan Bro Yabes juga ada di sana melihat itu dan kemarin di Pondok Kopi itu sendiri pembagiannya sudah yang kedua kali Pembagian sembakonya... sudah kedua kali ya? Dua kali. Wow, wow. Dan Bro Yabes, uh, Bro Yus datang yang kedua ya. Mm -hmm. Bro Kori sudah dua kali datang. Yeah. Dan yang terakhir tadi, tadi siang. Tadi itu siang. Itu pembagian kepada pasien rawat jalan, Rajang... Pasien, pasien rawat jalan dari ini. Dari ya? rehabilitasi. Dari panti rehabilitasi GMDM ya. GMDM... Wow. Mereka menerima juga sembako yang ada. Hmm. Saya lihat sendiri mereka datang dengan bawa KTP sesuai yeah. nama dan mereka menerima sembako yang ada hmm. ada beras, ada sarden ada gula, ada Bila. kopi dan ya. ada minyak dan lain-lainnya wow. jadi saya sendiri melihat bahwa saya percaya seperti tadi Daniel bilang kebaikan itu nggak pernah berhenti justru akan menular wow. terus menerus dan okay. nanti malam jam 7 kembali juga Itin uh, House atau kegerakan sesama anak bangsa ini akan ya. berlanjut, berlanjut ya. di daerah Bekasi hmm. karena memang ini terus berlanjut Oke. Okay. Seperti itu, Bro Daniel. Luar biasa. Enggak capek apa, Bang Ibu? <laughs> <laughs> Oke, okay, kita sudah di menit 15. Kita yes. mau break dulu sebentar yes. ya, biar nanti Bang Ios nih sama Bang Yabes juga mau siap-siap nanti kita ngobrol-ngobrol, Bang ya. Siap. Soal kebaikan Tuhan juga nih, yang bisa dimaknai di saat tengah pandemi COVID-19 ini justru teman-teman keluar ya untuk memberikan menebarkan kebaikan sahabat rpk diundang untuk ikutan berinteraksi nanti boleh tanya-tanya yeah. di nomor 0218433 nya tiga kali melalui pusat telepon sahabat rpk juga bisa menghubungi SMS atau WhatsApp melalui chat di 0815-1800 tiga kali boleh menuliskan di kolom komentar juga melalui live stream YouTube rpkfm9630 OMG akan kembali lagi setelah yang satu ini 96.3 RPK FM Jakarta Kita kembali lagi seperti RPK di teman sore Untuk segmen OMG Orang muda gaul Kerjasama RPK FM bersama GMDM Garda mencegah dan mengobati e. Sudah hadir juga uh, Ini mah bukan sudah hadir Ini mitra saya selalu hostnya ya Bang Ibob David Siap. ya Laksanakan. Ibob David Waduh Napa, nih. Nang. Belum saya periksa juga Mungkin di kantong celananya ada umban tuh Kan kayak daud <laughs> Wah, Ini kalau ini umbannya mungkin paket sembako Ayo <laughs> Terima. <laughs> ya pasti David itu yang dikasih Tuhan. David itu yang dikasih Tuhan, Bang. Wah, love it. Senyumnya aja menggetarkan jiwa ya, Bang Ibu. Sampai bang, hari ini udah diberkati. Ih, Sampai sudah. <laughs> lanjut. Oke, okay, kita lanjut, Bang. Ini ada Bang Ios Kristianto yeah, juga betul. dan juga uh, Bang Ya, bes, ya bes. Mario Pakpahan ya. yang memang sehari-hari juga ikut uh, melayani, ya, Betul sebagai hamba Tuhan juga di ladang pelayanan. Tentu juga nanti akan banyak cerita-cerita juga ya. terhadap mungkin para teman-teman yang masih dalam lingkup pengguna, gitu ya. Mungkin punya cerita-cerita uh, seru nih. Nah, kita mau bahas nih soal aksi-aksi nyata kebaikan yang dapat memberikan efek positif seseorang untuk berubah, nih, ya, hmm. bersama game DM juga. Bang Ibok kan di Crown Ministry dan YLG juga betul Bang. Sekali. Bang, sedikit dong soal ya. Crown Ministry sama YLG. Ini mungkin karena kita udah berapa ya. lama nggak ketemu, betul, betul, betul. ada yang apaan tuh? Refresh ya nah, Refresh lagi ya. nih, Bang. Jadi Crown Ministry ini suatu pelayanan di mana kami dipercaya untuk melayani mereka orang-orang yang keluar dari panti rehab, hmm. yang sudah keluar, yang sudah keluar. Dan di follow up hmm. untuk dilayani secara kerohanian mereka. Ya. Bahkan juga secara skill mereka. Hmm. dalam hal ini kerohanian adalah bagaimana kehidupan mereka. Ada yang mentor atau membina mereka. Yeah. Dan yang kedua adalah bagaimana mereka memiliki skill, skill. Sehingga mereka boleh aktif kembali dan diterima di masyarakat pada umumnya. Punya kemampuan. Punya kemampuan. Okay. Jadi memang sempat kita bahas kalau Daniel ingat. Yeah. Kebanyakan dari mereka itu merasa tertolak atau ditolak oleh masyarakat. Nah, reject ya. Reject. Okay. Dan itu... Loh, Uh, penting dimulai dari keluarga ya. dari keluarga. keluarga harus menerima mm. ini refresh sebentar ya ke belakang ya. Yes. keluarga harus menerima mereka padanya mm. dan mempercayai mereka. kalau mereka sudah dipulihkan dan sambil berjalan itu adanya bimbingan atau pementoran. Mm -hmm. lalu yang kedua adalah ada pelatihan buat skill mereka. seperti pelatihan tata rias, mm. seperti pelatihan uh, service handphone, seperti pelatihan bengkel motor. Yeah yang terakhir brokori bilang mungkin tata, tata- rias untuk jenazah. Nah, kemarin waktu itu kan ingat pembahasan wow, itu iya, ya kan? Iya, iya benar, benar, Nah, benar, tapi benar. terakhir kita juga keluarkan launching pelatihan ayam bersinar. Saya chicken, chicken. Yeah. Ayam bersinar gitu kan? <laughs> Pak-pak patah. Uh, kerjasama dengan yeah. The House. Dan karena kemarin sempat dua kali dilakukan secara manual. Yeah, yeah. Uh, karena pandemi ini akhirnya yeah. kita buat secara online secara online ya yeah. untuk physical distancing betul juga betul sekali karena ngikuti hmm. peraturan yang ada yeah. dan sudah 9 orang terdaftar <laughs> untuk jabotabek yeah. untuk pelatihan ini dan hmm. termasuk malang dan manado juga ikut pengen bergabung Pen hmm. untuk pelatihan ini karena kan yeah. lewat video lewat video. tutorial video lewat email hmm. Mereka bisa lihat pelatihan itu atau minimal video call video call uh, kepada sếpnya yeah. jadi untuk Bagaimana cara membuatnya? Jadi, hal seperti ini, nel, yang ya. dilakukan. Hmm. Jadi, kita rindu setiap orang yang lewat Chrome Ministry ini, mereka dilayani dengan baik. Dilayani dengan baik, hmm. kita ke Bang Yos nih, ya. Bang Yos ngobrol-ngobrol nih, nanti ke nah, Bang nih. Jabes juga. Bang nih, pasti pelayanan juga padat, Bang ya. Waduh, Bang, ya. soal aksi ini nih, Bang, kenapa sih kepengen hmm. ikutan uh, aksi ini juga nih bersama teman-teman GMDM gitu ya? yang mendasari aksi kita ini hmm. we care ini ya pastinya firman Tuhan ya bang hmm. artinya apa yang kita lakukan berdasarkan firman Tuhan oke okay. Tuhan sangat jelas berkata di Galatia 6 ayat 9 misalkan hmm. janganlah kita jemput-jemput berbuat baik ya. Yep. karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika hmm. kita tidak menjadi lemah lemah amin okay. jadi kalau kita mau melihat hal-hal yang baik atas hidup kita pun, ya. harusnya kita juga menabur kebaikan. Menabur kebaikan, iya, wow. dan itu dimulai ya dari sesama kita yang terdekat, khususnya ya mungkin orang-orang yang tadi yang sudah kita bahas <tuh> sekitar kita. Dan, dan saya percayalah, Firman Tuhan nggak pernah kembali dengan sia-sia. Wow. Nah, ketika kita melepaskan berkat. Mereka yang diberkati akan mengecap dan melihat, "Oh Tuhan, masih baik. Tuhan itu ada." Dan mereka akan berpikir, "Kalau aku diberkati, dan suatu hari mereka sudah pulih dan diberkati." Saya percaya mereka akan dimampukan untuk tergerak, memberkati yang lain. Tergerak, memberkati yang lain. Nah, ya? Itu paling penting. <laughs> Oke, okay. Om Yabes, ini menarik nih tadi nih yeah. yang o, apa Om Yos uh, Om Yos bilang gitu. Yeah. Ini berarti mungkin di masa pandemi saat ini juga, mulai banyak orang juga yang mungkin sedikit mempertanyakan. Tuhan nih mana sih ya. Karena mungkin kesulitan <laughs> hidup. Ada yang di PHK kan Bang ya. ya, ya itu ya, ya, ya. Terus kemudian uh, ketika diajak untuk ikutan bantuan sosial. Akhirnya jadi bertanya-tanya. Gue aja perlu dibantu. Ngapain ya. jadi bantuin orang. Ini kondisi-kondisi hmm. ini. Uh, bagaimana sih Bang. Mungkin bisa menyadarkan. Uh, terutama ya umat juga ya. Yang ada untuk ikutan ngebantu gitu Bang. Ya. Jadi. Uh, ini sangat penting sekali hmm. ya. Karena. Tuhan sedang memurnikan pelayanan kita. Wah, wow. memurnikan artinya, pelayanan. ya gimana maksudnya, tuh maksudnya itu bang? Artinya begini, hmm. maksud saya begini. Nah, kalau kita lihat karakter Kristus, hmm. dia selalu turun ke bawah kepada orang-orang oh. yang dianiaya, hmm. kepada orang-orang yang kelaparan, hmm. yang dipenjara. Dia mengubah hidup seseorang. Hmm. Dan dari COVID ini justru membawa kita turun ke jalan hmm. untuk tepat kepada sasaran membantu mereka. Hmm. Contoh seperti saya ya. ya. Pandemic begini saya sebenarnya juga lockdown juga. Hmm. Tapi ketika saya ikut gerakan di MDM ini, saya malah melihat ternyata ada yang lebih susah. Kita bisa memberi mereka. Karena ketika kita memberi, di saat kita berkekurangan, itulah iman yang sejati. Amen. Hmm. Kita Entry. memberi bukannya kita punya, tapi hmm. kita memberi karena kita punya iman. Okay. Segala sesuatu harus didasari oleh iman. Hmm. Dan ketika kita bergerak untuk memberi dari apa yang kita punya, Tuhan akan memberkati kita berlipat-lipat. Wow. Jadi itu yang membuat saya bahwa umat Kristen, umat Nasrani, ayo bergerak dari apa yang ada. Enggak hmm. harus besar-besar. Hmm. Mungkin kita punya kalau contoh ya kayak hmm. kemarin nih di Jakarta saya yeah. dapat uh, sembako dari hmm. Presiden. Tiba-tiba yeah. di tengah jalan ada ibu-ibu membutuhkan. Hmm. Akhirnya Mama saya bilang bagi dua. <laughs> Ya mungkin saya nggak bisa kasih lebih, tapi dengan bagi dua begini dia bisa lanjut makan dalam seminggu. Okay. Bagi saya mungkin ini kasih yang kecil tapi yeah. berdampak buat hidup mereka. Mm. Dan jadi bagi saya hari-hari ini yang Tuhan mau tindak sikap nyata kita dalam melayani orang-orang yeah. baik suku, baik agama, baik budaya. Yeah. Kita tidak pandang mereka kepercayaannya apa. Yang kita lihat mereka adalah negara Indonesia, yeah. mereka NKRI, mereka yeah. percaya Tuhan, kita percaya Tuhan, yeah. Dan kita tampilkan Tuhan melalui sikap hidup kita. Wah, wow. itu aja. Mantap, -manta. dahsyat banget, Bang Ibo. Nih, yeah. kalau bisa ditarik kesimpulannya sedikit, nih, ini ya, Bang Ibo. Nih, justru di saat masa lockdown ini, gitu. Yeah. Ini masanya justru untuk keluar, ya, Betul. memperlihatkan apa yang kita Betul. percayai, Betul. ya. Oke, okay. Bang, nih, di lapangan uh, gimana, Bang? Terjadi benturan juga, nggak sih? Nih? benturan di dalam diri, gitu. Harusnya lockdown yeah. di rumah, yeah. ini harus turun ke lapangan. <laughs> uh, itu saya alami di awal-awal, hmm. mungkin juga Om Yos. Uh, tahu itu dan sempat ramai di grup uh, kita punya grup alumni kampus dan itu tahu karena memang orang yang sayang kepada saya ya. mereka memperingatkan jangan keluar jangan keluar baiknya di rumah hmm. yang sayang saya <laughs> ya kan artinya sayang ya. ingat ada istri ada anak Betul. jangan sampai terpapar hmm. nah, tapi panggilan itu lebih besar untuk keluar akan juga ada yang ngomong yeah. ya Kalau memang panggilan Tuhan ya berjalan Melangkah yeah. Dan ketika berjalan melangkah Tadi apa yang uh, Om Yos katakan Dasarnya tadi firman Galatia 6 yeah. Ayat 9-10 yeah, yeah. Kepada sesama dan yang terutama Saudara seiman mm. Di ayat 6, okay. 9 dan 10 itu Lalu yang kedua seperti Yabes katakan bahwa memberi itu tidak mesti Tunggu punya dulu mm. Atau okay. berlebihan Yeah, yeah. Tapi justru waktu kita memberi dalam kekurangan, itu bentuk iman yang sejati yang Yesus yeah. katakan tadi. Hmm. Artinya kan hukumnya jelas, beri maka kamu akan diberi. Okay. Suatu pakaran <tuh> yang dipadatkan digoncangan, keteriban <tuh> bakal melimpah keluar. Hmm. Kita tahu kisah janda di Sarpat yeah. yang harus memberi, hmm. membagi rotinya kepada sang Nabi. Hmm. Padahal dia berkata. Aku makan, habis ini aku mati. Hmm, yeah. Yeah, Tapi yeah. Nabi itu minta. Yeah. Tapi fakta di lapangan, kenyataannya adalah mujizat terjadi. Yeah. Betul? Berkat bahwa melimpah ya. Tepung dan Berturah. minyak itu yeah. tidak kekurangan. Betul. Dan ada banyak cerita, bahkan dikatakan satu kisah, Ishak menabur di masa kekeringan. Yeah, hmm. betul. Dan Ishak menuai. Bahkan dikatakan, kian lama, kian kaya. Hmm. Memang, kalau nunggu tunggu saya kaya dulu, tunggu saya punya dulu, sampai kapan hmm. kita bisa memberi. Yeah, yeah. Makanya memberi seperti habis katakan saksikan tuh bagus. Dia dapat sembako atau bantuan sosial, tapi dia bagi dua hmm, yeah. sama, orang itu. sama orang itu. Terbukti sampai sekarang Om Yabes hmm. enggak kekurangan. Malah tambah subur <laughs> ya. Tambah tambah subur. <laughs> Amin. Uh, betul ya Mbak <laughs> Ya Awe. karena ke dasar kembali yeah. kembali dasarnya Firman yeah. Tuhan. Tuhan ada satu grup yang ada mungkin Om Daniel juga tahu okay. ILG Entrepreneur itu banyak kesaksian orang yeah. yang memberi orang yang membantu orang lain malah nggak hmm. kekurangan wow. betul, sampai bener. hari ini Tuhan pelihara ya pelihara wow. jadi itulah dasarnya dan sampai sekarang kalau ditanya hmm. tentang saya dilema sebenarnya Neil <laughs> untuk ya. keluar yeah. tapi ternyata Iya gitu waktu hmm. kita taat, kita angkat tangan, kita berserah surrender itu pelihara. Oke. Kita tahan dulu ya. Siap. Bang Ibo, Bang Ios dan juga Bang Jabes nih. Kita Ay. udah masukin di tanda waktu. Habis ini kita kembali lagi. Sahabat terbaiknya kita kembali lagi bersama teman-teman dari GMDM Garda Mencegah dan Mengobati, Bang Ibop. Yeah. Tadi, waduh, inspired banget tuh ya. Yes, ini dilema hati, <laughs> tapi ini sebagai salah satu menunjukkan keimanan kita untuk yeah. keluar ya. Waduh berkat nggak selalu ada di rumah ya tapi ada di luar ya Betul, memberkati orang lain Betul. tuh ya, sahabat RPK ya We care ya ini jadi tema kita saat ini kepedulian Betul. di tengah pandemi COVID-19 right. ya yeah. ada satu interaksi yang masuk bang ibop ya yeah. ini dari Berli di Sunter ya Hai Berli oh, <laughs> shalom selamat sore GMDM katanya puji Tuhan siarannya selama ini sangat menginspirasi puji Tuhan nah puji Tuhan dan soal aksi sosial Apakah teknisnya orang-orang didata dulu ataukah spontan? Iya. Kemudian yang kedua bagaimana sikap kita jika ada yang menyalahgunakan bantuan? Wah sedap tuh. Bagus sekali ya. Boleh di siapa yang ya, Ya. Ya, silakan bang. Uh, terima kasih buat Berli di Sunter. Terima kasih loh kalau sudah memuji siarannya sangat menginspirasi. Ya seperti Daud berkata kita ada tanda ajaib bagi banyak orang. Wow. Kita harus jadi inspirasi. Nah uh, soal aksi sosial apakah teknisnya orang Didata dulu atau spontan, pastinya kita data. Seperti tadi untuk pasien rawat jalan, yeah. Raja yeah. itu pun membawa KTP mereka mm. karena harus sesuai data yeah. nama dari pasien yang ada. Jadi tidak sembarangan. Seperti kemarin ada uh, 50 hamba Tuhan muda dari mm. LG, itu pun didata. Didata. Jadi tidak spontan. Mm. Kenapa didata supaya tertib dan teratur? dan supaya ketahuan jelas pembagiannya. Hmm. Siapa yang menerimanya dan berapa banyak? Tepat sasaran, Bang Tepat ya. Tepat sasaran dan Cakap. berapa banyak. Hmm. Dan itu yang paling penting supaya tidak kredit, betul ya? ya. Tidak anarkis, tidak perebutan. Lalu kalau ada yang menyalahkan bantuan, ya kembali sebenarnya ini adalah kan ada yang cerita dapat sembako, dapat bansos dijual kembali. Ada, Bang ya? Ada di luar sana <laughs> banyak yang kayak begitu kan. Okay. Nah, itu kan rame viral kan Di, jadi omongan kan nah seandainya kalau ada yang seperti itu sikap kita ada yang, sebagai sikap kita jika ada yang menyalahgunakan bantuan kalau kami tahu yeah. kalau kami ketahui ya mungkin kami ajak bicara ah, menyampaikan yeah. karena seperti yang dilakukan pemerintah bantuan yeah. sosial ini diberikan untuk membantu mereka yang kekurangan, hmm, kekurangan. yang membutuhkan hmm. tapi ketika ada yang menyalahgunakan ya kita kasih tahu hmm. contoh mungkin dia berada atau cukup lalu dia menerima hmm. karena ada salah data mungkin gitu kan yeah. ya kalau yang dia bijak dia bisa kembalikan hmm. karena banyak lapangan seperti itu yeah. lapor kepada RT RW nya Pak maaf uh, ini kayak salah uh, orang atau salah yeah. uh, bagian jadi dikembalikan. dikembalikan nah tapi kalau ada yang sampai dijual ya kita ingatkan uang itu cepat habis hmm. tapi dalam bentuk sembako itu sangat membantu untuk berapa hari ke depan. Ya, benar benar. Betul benar. ya. Betul betul Nah betul, Ini betul, yang betul. yang penting. Jadi, paling kita bisa kasih masukan atau teguran secara pribadi personal mm -hmm. diberitahukan. Seperti itu ya, Berli ya. Yeah. Mungkin Om Yos atau Om Yabes ada tambahan? Mm -hmm. Untuk pertanyaan-pertanyaan Berli Misalnya mungkin sikap Ada masukan, ya, ada saran atau apa? Sikap mungkin ada yang mungkin teman-teman yang hilaf gitu ya, ya dalam kutip tanda -tanda. menyalahgunakan Saya takutnya bantuan. Om Yabes hilaf kemarin. <laughs> <Masalah> yang... <laughs> oh, Kata Gimana Om Yabes sama? Ya, saya bisa kasih tambahan sedikit. Bagaimana sikap kita jika ada yang menyalahgunakan bantuan? Ya, hmm. sikap kita yang sudah mengenal Tuhan ya seperti Pak Ibu bilang, kita tegur secara pribadi, ya. kasih Supaya dia berubah Memang dalam setiap kegerakan itu kan gak ada yang sempurna yeah. Pasti selalu akan ada Gesekan, yes, akan kan. ada masalah Tetapi sebenarnya Disitulah kita dilatih juga yeah. Untuk sesama, sesama tim dan Kita saling menasehati Menegur di dalam kasih Supaya dia bisa berubah juga Tetapi yeah. kalau benar-benar kita punya ketulusan Untuk melayani ini Saya yakin Terus pintu GMDM ini semakin terbuka lagi sampai kepada bangsa-bangsa. sedang Oh ah. iya sih mana? Ya kalau saya pribadi sih pastinya uh, untuk sebuah bantuan akan turun bantuan sosial itu pasti nggak sendiri, ya. pasti ada, tim. ada nah, tim. GMDM punya tim, dari BNN juga punya tim. Jadi saya percaya kalau Berli Pengen melihat, uh, memang harusnya didata dulu ya, didata. Hmm, yeah. Itu penting banget kayak YLG kemarin mendata. Hamba-hamba Tuhan yang memang layak atau yang seharusnya menerima. Jadi, salah satu saya yang bikin kaget adalah yeah. ketika Pak David Ibu ini, atau Ibu David ini, cerita seorang WL yang memang ada kutip, eh, disangka gitu ya, mm -hmm. dia membutuhkan, oh, dia memerlukan okay, sampai okay. di blog ini. Nah, ini gimana ya, WL kok gak diperhatiin ya? ya kita maklumlah ya saudara ya teman-teman ya. ya, uh, dia -teman ya, namanya gereja juga hmm. sedang ibadah di rumah ya, betul, betul pelayanan sedang off jadi dia juga merasa sendiri gitu betul, betul. eh dia bisa uh, curhat atau sharing dengan Pak Ibu David dan hmm. langsung Pak Ibu David didata sama Pak Ibu David dan dimasukin ketika saya dengar itu saya bilang Oh iya penting yang namanya data itu penting Amen. Hmm. jadi kalau Berli punya teman, punya orang, saudara yang memang layak gitu, yang pantas. Yeah. Jangan sungkan lah. Bantuin, masukin datanya gitu. Hmm. Dan setelah saya dari GMDF juga ada satu seorang singer wanita yang dia bilang WA saya, "Yos, aku kok nggak dapet bantuan ya dari pemerintah, yeah, yeah. dari RT RW, dari Jokowi, hmm. dari Pemprov DKI, kesannya kok lewat aja ya. Hmm. Gua tuh butuh loh." Hmm. Jujur ya. Saya langsung tergerak dan saya telepon Pak Jepri. Saya telepon Pak Jeb. Saya telepon uh, dari uh, pimpinan GMDM saya bilang, "Pak Jeb, boleh nggak Pak? Satu orang ini hmm. teman saya ya pelayan juga." Pak Jeb, "Oh, boleh dong. Hmm. Harus dong. Dan di-follow up. Ya, wow. data itu penting." Data itu penting, A ya. Oke, okay. yes, Bang Ibo, kita um, um, mau yeah. agak lebih dalam sedikit nih. Oke. Okay. Ini sebenarnya, wah, sejak apa emang harus, bang? <laughs> <Gimana, laughs> ini gimana? yang jadi perenungan juga ya, kan? Mm. Yang namanya segala sesuatu pasti ada inspirasinya ya, yeah, nah, gitu ya. Betul. Nah, ini soal kita memberikan kebaikan nih, mungkin mm. buat Bang Ibo, buat uh, Bang Yos atau Bang Yabes mm. juga nih, terutama nih ya. Um, apakah ada perubahan dalam diri seseorang ya, baik yang diberi sama juga yang memberi gitu. Yeah. kebanyakan orang melihat itu respon dari yang diberikannya aja. Mm. padahal dia nggak tahu yang memberikan ternyata juga diberkati walaupun yes. dia ngasih. Oh. orang kan biasanya hanya ngasih lihat di materinya aja gitu ya. Mm. itu ada nggak sih perubahan yang uh, didapat, terutama juga apa yang selama ini kita pelajari di Firman yeah. Tuhan? Om mm. Yabes mungkin duluan. Oke. Di nih. Yes. <laughs> Saat -saat. Okay. Jadi, pertanyaan bagus. Apakah ada perubahan ya? Bagi saya memang sangat ada perubahan. Hmm. Baik orang yang memberi yeah. dan orang yang menerima. Oke. Okay. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Hmm. Kalau kita memberi, menabur tidak akan pernah menjadi sia-sia. Hmm. Sebenarnya saya kenal GMDM ini udah lama. Okay. Selama saya dulu sekolah teologi Alets. Hmm. Saya lihat Pak Jeffrey sudah aksi gitu kan. Yeah. Dan saya lihat makin saya sudah kenal lebih jauh lagi, ternyata GMDM ini makin bersinar. Wow. Makin gerakannya makin hmm. luar biasa dan makin mengganding BNN dan yang hmm. lain Dan itu juga bukti nyata bahwa ketika orang banyak memberi Melakukan penyuluhan kemana-mana tidak menjadi sia-sia no. Justru semakin bersinar hmm. Dan juga orang yang diberi baik bentuk sembako Maupun orang yang diberi dalam bimbingan yang orang mungkin terkena narkoba Penyuluhan-penyuluhan itu ya yeah. Saya banyak melihat di gerakan saya juga ada yang diubah ada yang kembali, mulai bekerja kembali. Ada yang mulai sadar, sudah tidak memakai lagi. Ya. Jadi, saya pikir ini benar-benar bahwa setiap yang memberi dan yang diberi itu pasti akan ada perubahan, okay. karena tidak akan terjadi, tidak akan sia-sia. Semua tidak akan sia-sia karena Tuhan sendiri yang akan bekerja untuk hal itu. Hmm. Yang penting ikhlas, tulus-tulus, ya. Tulus. ya, ketulusan itu penting sekali. Hmm. Ketulusan itu penting, hmm. tulus tanpa kita mau menerima apa-apa, okay. biar Tuhan saja yang melakukan segalanya. Sebelum rek, Bang ya. Yos ya. gimana bang? Sediap, Punya pengalaman juga nggak? Uh, saya beberapa hari ini memang kadang-kadang jalan ke pasar ya. karena hmm. antar istri ya. ya, ya. Uh, suatu hari saya ajak anak saya kebetulan biar pria, mereka repres dua bulan di rumah tuh juga butak juga mereka. Iya bang, benar. Ternyata di jalan raya itu kiri kanan banyak orang-orang, uh, mohon maaf ya, hmm. yang nunggu sebetulnya menerima sembako hmm, yeah. atau menerima bantuan okay. itu saya lihat banget Berjejer ya dari pakaiannya kelihatan lah duduk nggak orang tua nggak anak-anak bahkan satu keluarga apa yang terjadi anak saya pada nanya itu ngapain sih pak yeah, yeah. itu gimana sih nah dari situ saya bisa menceritakan ke anak-anak saya hmm. itulah orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita sesama hmm. Indonesia ini bagus banget dari dulu kita punya semangat spirit gotong royong gotong royong ya bersama-sama membantu satu dengan yang lainnya. Saya bilang mana anak saya. Menurut kamu, menurut kalian gimana? Ya mereka jadi berpikir untuk bagaimana belajar untuk memberi. Hmm. Jadi memang memberi itu membawa dampak. Yeah. Memberi itu mengubah yeah. pengertian kita. Jadi nggak egois, yeah. nggak nggak fokus diri sendiri. Hmm. Kita ngeliat orang lain, ya ternyata ada yang lebih susah, hmm. ada yang lebih Ya, mohon maaf kasihan gitu. Yeah, kita yeah. jadi nggak bisa mengasihani diri sendiri toh, yeah. gitu nggak fokus ke diri to gitu. Tapi kita bisa berbagi lah, wow. menguatkan. Orang yang kita beri berubah, kita pun yang memberi juga diubahnya. Yeah. Wow, sedapat bersama teman-teman dari Game Dem. Nanti kita akan kembali lagi kayaknya narasumber kita mulai kedinginan dan kita harus kasih teh dulu ya. Yeah. Teh. Sekitar dua menit nanti kita akan Masih. kembali lagi, Sobat RPKA jangan mana tetap di Teman Sore. baik sahabat rpk, kita kembali lagi di teman sore dengan segmen omg orang muda gaul bang Ibu udah ngeteh? Yes, enak kan? Siap, Sangat ya? enak. Ditemenin sama Om Ganteng di luar. Om Ganteng di luar oh, oka, ya. Om ada Om Kori. Om Kori ya. Kakaknya ya best oh, Om Kori Kumaseh ya. Ya Kori. <laughs> Memang dari situ kan. Dari di, dia, dia udah bertobat dia. Udah ber ber bertobat ber ya. <minus> Ditemani juga ada Bang Ios Kristianto dan juga Bang Yabes yes. Mario Pakpahan. Kita panggil Bang semua nih Jadi ya. rame ya hari ini ya kayaknya. juga nih yeah. ya. Oke okay, bro. Gimana okay. bro? Ini uh, terakhir ya, ya. Uh, uh, terakhir juga nih. Um, ini kayaknya emang saat yang tepat ya, hmm. saat yang tepat juga oleh uh, apa untuk semua orang ternyata berubah ya, Amin. ya dengan peristiwa sendiri-sendiri yang Tuhan bawa ke hidup mereka. Yes, yes. Nah, terutama sekali nih karena program ini juga salah satu um, konsentrasinya adalah untuk para pecandu nih ya. Yeah. Yeah. Mungkin uh, dari uh, Bang Ibo. Juga gimana nih bang untuk para pengguna narkoba ini saat pandemi COVID-19 nih. Ini jadi saat yang tepat atau kayaknya mereka harus ya biasa aja sama kepada kayak musim-musim yang lain. Yeah. <laughs> gimana nih bang? Uh, dengan banyaknya korban yang uh, terjadi yeah. baik di luar negeri maupun di Indonesia, yeah. uh, ada banyak orang berkata ini kesempatan sebenarnya untuk kita kembali hmm. ke Tuhan wow. atau bertobat sungguh-sungguh itu seperti seperti warning atau peringatan bagi semua warning dan peringatan ya uh, untuk kita tidak bisa main-main lagi dengan yep. hidup ini yep. karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita yes. nah, itu sebenarnya tanda sinyal ataupun juga pesan buat kita semua hmm. untuk kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan beribadah mencari Tuhan hmm. bertobat sungguh-sungguh itu yang pertama yep. yang kedua bagi teman-teman yang pernah pakai narkoba atau pernah jadi pecandu yeah. dan sudah kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat ini waktunya kita kembali bisa berprestasi. Wow, berprestasi. Kata berprestasi ini adalah tunjukkan hmm. bahwa kita sesama anak bangsa yang tadi Om Yos katakan hmm. punya tenggang rasa yeah. toleransi juga gotong royong hmm. atau kebersamaan spiritual harus ada. Hmm. kita nggak boleh cuek kita nggak boleh apatis. Hmm. Kita nggak boleh masa bodoh. Ya. Yang penting gue selamat. Hmm. Lu terserah, nggak bisa. nggak bisa kayak begitu. <laughs> ya, boleh kayak gitu. Artinya ya. ini waktunya. Hmm. Kita bergerak keluar. Memang seperti yang dikatakan tadi, bangkit dan jadi terang hmm. Ya saya 60 itu keren banget. Ya. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Hmm. Tapi terang Tuhan terbit atasmu hmm. Ya saya juga ngomong yang sama. Ya saya malapan Bukan puasa yang kau kendaki adalah waktu ada orang telanjang kau kasih baju, waktu orang lapar kau kasih makan, waktu orang haus kau kasih minum, waktu orang gak punya rumah kau kasih tempat tinggal, maka terangmu akan bercahaya. Karena kita ini bukan khotbah, maafkan saya bukan yeah. khotbah ini. Hmm, tapi terlalu kuat ini. Saya kira seminar. Ah, terlalu kuat ini sebenarnya. Gak gak bang. Oke bang, oke terlalu bang. Terlalu kuat ini. Pesannya terlalu kuat. Tadi yeah, memang yeah. kalau anda mau menjadi terang, berprestasi, ini waktunya. Waktunya ya. Anda nggak bisa tinggal diam. Yeah. Anda nggak befasih, hmm. orang bilang bukannya kita apa ya jadi ria, artinya mamer, yeah. bukan. hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, yes. karena Tuhan mau datang, hmm. betul kan? Yeah. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, yeah. supaya orang melihat perbuatanmu oh, yang yeah. baik, okay. lalu memuliakan bapamu di surga. Ayat-ayat yeah. itu semua penunjang semua. Yeah. Kalau you mau berprestasi, mau action, ini waktunya. Ini waktunya. Ya. Peduli kepada sesama. Om Yos, gimana nih Om Yos? Ini waktunya kalau banyak orang nih apa musimnya pandemi nih musimnya penyakit gitu ya? ya. Ini tapi uh, kita yang percaya gitu, justru nih musimnya untuk berubah. gimana nih menanggapi ini? Betul. Bumi aja lagi sekarang keres istirahat. Re recovery. Iya ya? recovery ya. Nah saya percaya buat kita yang pemakai atau pencandu terlebih ya ini kan imun. Jadi nyerangnya di imun. Imun. Jadi kalau mereka mereka pakai ya denger baik-baik ya, ngeri banget. Yang sudah punya penyakit bawaan itu lebih cepat lewatnya gitu. Wah. Ya, Jadi amin. buat kita stop lah. Ini waktunya untuk kita berubah, bertobat, amin. kembali ke Tuhan. Amin. Dan belajar untuk memulai sesuatu yang baru. Hmm. New normal ya otomatis bahasanya dan caranya satu. Belajar memberi Amin. Belajar, belajar berbagi, amin. belajar peduli dengan sesama kita, yes. pasti aku akan lihat sesuatu yang beda di hidupmu. <laughs> amin. Seru banget Bang ya, Bang Yas. Om Bes gimana nih om? Ya, tanggapannya ya, ya kita harus mau berubah, ya. karena gak bisa kalau kita gak berubah. Jadi harus berubah. Jalan satu satunya harus berubah. Ya, ya harus berubah. Hmm. Yang tadinya pemakai yeah. berubah untuk tidak memakai lagi, yeah. jadi hidup ini harus punya tingkatan iman. Itu harus semakin baik ke depan. Hmm. Terusnya, tingkatan ibadah yang penting: hmm. iman kita kepada Tuhan itu harus semakin kuat, hmm. dimanapun kita berada. Saya yakin orang yang mengalami firman Tuhan, apapun dia punya masa lalu, pasti akan berubah ke depannya. Hmm. Itu aja sih. Oke, okay. yes. wah. Tepat waktu banget nih semuanya nih yeah. <laughs> itu Pesan-pesan juga nih ya Yang bisa menguatkan kita dari Bang Yos sama Bang Jabes Omi Bob yeah. Boleh nih satu menit terakhir mm. Kita uh, kasih kesimpulan yeah. Dari soal we care kepedulian Di tengah pandemi yeah. COVID-19 ini Terutama okay. bersama GMDM, boleh nih Bang okay. Buat teman-teman semua yang di rumah yeah. Saya mewakili GMDM Bahwa kalau teman-teman peduli Bersama dan mau berbagi teman-teman bisa kerjasama dengan kami, kontak kami di ya. Yeah. sehingga seperti yang Om Yos katakan, buat mereka yang membutuhkan mereka bisa mendapatkan bantuan dari kami, mm. sehingga bisa bekerja sama dengan baik. Yeah. Dan teman-teman bisa kontak kami, bisa kontak RPK yeah. ataupun Daniel yeah. atau kami sendiri, yeah. sehingga kami bisa follow up yeah. gerakan ini bersama-sama. Tadi pesan tadi bagus banget, kita nggak bisa cuek, mm. kita nggak bisa Apatis, ya. kita nggak boleh diam aja. Hmm. Ini waktunya kita bergerak ya. bersama-sama. Tadi gotong royong, gotong -royong. sinergi bersama-sama. Hmm. Itu aja Jadi. buktikan bahwa kita sesama peduli sesama ya. anak bangsa. Dan harus tetap bersinar ya bang. Dan tetap bersinar, seperti, shining, shining seperti ayam bersinar. Oke. Okay. Sedap. <laughs> bang, Jumat besok kita ketemu lagi nih ya. Betul. Dengan narasumber yang keren. Dan, ya. Uh, ada permintaan dari Om ketum, JPV tambah yuk, Mister C dan Mister R, <laughs> langsung di ya. tantangnya di udara ya, ya Mister Cory dan Mister Roman katanya, waduh, minggu depan pokoknya kita tunggu, oke, okay. Bang uh, Yos. Bang Yabes, terima kasih banyak ya. Sama-sama buat kesempatannya, kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi di sini ya. Banget, Oke, senang, Bang Ibob, juga thank you banget, Bang. Kita nge-host lagi deh nih ya minggu Siap. depan. Ya. Sahabat RPK, terima kasih untuk ikutan ya di dalam berinteraksi juga dan sudah mengikuti uh, siaran ini selama kurang lebih ya. 60 menit. Abis ini ada inspirasi Ramadan, makanya untuk sahabat RPK mungkin yang sedang merayakan atau uh, menjalankan ibadah puasa ya, dapat mengikuti inspirasi Ramadan oh, berikut ini. Uh, om OMG Bersama teman bersama teman. Teman-teman dari GMDM, karena Mencegah dan Mengobati akan kembali lagi hari Jumat jam 17 minggu depan. Saya Daniel Tanamal pamit, undur diri, tetap jadi berkat, jadi dampak untuk sesama. Bye-bye!